lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming. Kali ini kita akan mencari bakat terbaik dari setiap pewaris yang ada, terutama pada pewaris level 50. Oke, kita langsung saja mencobanya di Menteri Kuyu dulu atau Menteri 5 Besar. Karena sekarang sudah mulai memprioritaskan Menteri 5 Besar karena mereka itu sangat bagus ditingkatkan atau di power up ya teman-teman. Jadi saran saya sebaiknya kita fokus ke 5 Besar dulu. Oke, di sini saja kita mencoba untuk mengganti bakat-bakat yang dimiliki oleh Menteri 5 Besar, terutama pada level 50 ya teman-teman. Jadi kita cari dulu pewaris level 50 yang bakatnya itu masih bisa dibilang masih sangat rendah teman-teman ya. Jadi kita ganti yang lebih tinggi. Oke, kita cari-cari dulu sampai menemukan. Ya ini kita dapat yang masih belum memiliki bakat ya teman-teman. Seperti yang kalian sendiri di video ini, saya memiliki total scroll atau bakat pembimbing itu sebanyak 1500 lebih ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan semuanya. Apakah kita akan mendapatkan bintang 12 atau bakat 60, atau bahkan dengan menggunakan 1500 lebih tidak satu pun kita mendapatkan bintang 12 atau bintang 60. Maksudnya poin 60. Soalnya sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan orang yang telah mendapatkan bintang maksimal ataupun poin 60. Soalnya ini mencarinya ini agak susah ya teman-teman, walaupun memakai scroll elite itu lebih besar peluangnya sih, tapi sampai sekarang pun tidak dapat. Oke, kita cari-cari terus sampai mendapatkan bakat yang lebih besar. Kalau sebelumnya itu saya menyarankan untuk menyimpan bakat yang bisa dibilang berlevel standar atau poin yang di atasnya 20 ya teman-teman. Sekarang kalau untuk mencari bakat yang lebih tinggi itu sebaiknya 30 ke atas. Soalnya semakin besar bakatnya maka semakin besar juga power yang ditambah kepada menteri, terutama pada 3 event ya teman-teman, yaitu kampanye, pengepungan benteng, dan juga pemburuan hewan. Nah, di sini sangat berpengaruh ya teman-teman, supaya ketika kalian menyerang dalam pengepungan benteng, damage yang kalian dapatkan atau total score yang kalian dapatkan itu lebih besar. Jadi kita cari dulu sampai menemukan paling tidak itu 50 total bakat yang didapatkan teman-teman. Walaupun itu sebenarnya target kita adalah 60 atau maksimal, tapi setidaknya harus ada yang seperti itu. Kita coba terus. Nah, seperti ini kita mendapatkan 38. Kita cari lagi ya teman-teman sampai mendapatkan yang paling besar. Jadi kalau dapat yang tinggi ini sebaiknya disimpan atau di skip saja teman-teman. Terserah bagaimana kalian, soalnya ini kalau mencari bakat itu sangat susah teman-teman. Entah kenapa saya sampai sekarang itu belum ada mungkin satupun orang yang mendapatkan maksimal, atau mungkin sudah ada tapi tidak pernah mempostingnya ya teman-teman, makanya saya tidak pernah melihatnya. Ini sekarang saya penasaran ingin mencari yang maksimal atau yang bertotal 60. Nah, ini dapat 51 ya teman-teman. Ini sangat besar teman-teman, terutama bakat prestis yang didapatkan. Oke, kita save ini teman-teman. Kita ganti lagi ke pewaris selanjutnya. Nah, kita lihat di sini sudah tinggal 800 lebih ya teman-teman bakat pembimbing yang saya dapatkan. Oke, dapat 35. Kita save lagi. Kita cari lagi yang kecil, yaitu 19. Kita ganti. Jadi kalau bakatnya semakin kecil maka tidak akan muncul notif untuk perubahan ya teman-teman. Kalau bakatnya besar seperti 49, jadi ada konfirmasi untuk meningkatkan. Nah, militer itu yang paling susah didapatkan ya teman-teman. Militer itu sangat susah, walaupun sebenarnya ketika setiap kalian khusus atau bakat, entah itu politik dan lain-lain, itu kita dapatkan, itu sama saja penambahan kekuatannya teman-teman. Tapi militer ini sangat susah didapatkan. Saya juga masih bingung apakah ada perbedaan ketika politik, prestise, riset, dan juga militer. Walaupun poinnya sama, apakah ada perbedaan kekuatan ditambah? Selama ini yang saya lihat tidak ada. Jadi kita hanya fokus pada bakat-bakat yang lebih tinggi untuk memakainya di menteri pembimbing. Nah, ini dapat 40 ya teman-teman. Kita cari lagi sampai mendapatkan maksimal dan sampai scroll atau bakatnya ini habis.
Mungkin kita sambil mencari ya teman, sabar ya teman-teman. Semoga dapat yang terbaik dan kalian juga ketika mencobanya semoga mendapatkan yang terbaik. Oke, ini semuanya tergantung dari keberuntungan ya teman-teman. Ya, kita dapat 45 ini sudah lumayan. Apalagi menggunakan scroll yang hanya menambahkan bakat itu tidak begitu besar ya teman-teman. Sudah tinggal 400. Oke, simpan dulu ya 25. Kita cari lagi. Kalau 21 sepertinya lebih tinggi dari bakat pertama yang kita dapatkan, jadi akan ada abaikan atau simpan. Kalau menurut saya kalau kecil kayak cuma seperti 20 itu sebaiknya abaikan aja. Kita ganti yang 28 ke atas atau bahkan yang 40-30an. Ya, kita ganti lagi teman-teman. Di sini sudah tinggal 300. Kalian lihat sendiri seberapa banyak kita gunakan maka semakin besar juga peluang kita dapatkan yang lebih besar teman-teman. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Semoga kalian juga mendapatkan yang terbaik dan saya juga mendapatkan yang terbaik. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat, kita tidak mendapatkan bakat yang berbintang 12 atau yang berskor 60 ya teman-teman. Jadi, untuk mencari yang maksimal tuh agak susah ya teman-teman. Soalnya, itu semuanya random. Terus, persentase untuk mendapatkan itu sangat kecil. Apalagi menggunakan scroll yang pertama atau yang biasa. Sedangkan menggunakan scroll yang elite saja itu belum tentu bisa dapat ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan mengganti
pembimbing-pembimbing dari menteri lima besar. Nah, kita tinggal pakaikan saja, teman-teman. Kalian lihat di sini, saya hanya fokus pada pembimbing-pembimbing atau bisa dibilang pada menteri-menteri yang mudah didapatkan ya, teman-teman, terutama menteri lima besar dan juga menteri empat besar. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian bisa menambahkan di menteri-menteri yang mana atau yang kalian sukai atau yang kalian inginkan. Nah, mungkin hanya beberapa saja informasi yang saya berikan untuk hari ini, terutama pada peningkatan bakat pembimbing dari tiap menteri ya, teman-teman. Nah, ini sangat berguna. Mungkin banyak yang bilang tidak berguna, tapi sebenarnya ini sangat membantu untuk menyelesaikan 3 event yang tadi saya jelaskan ya, teman-teman. Semoga kalian juga mendapatkan yang terbaik. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena ketika kalian memberikan dukungan, maka saya akan semangat lagi untuk lebih berkarya ke depannya. Good luck ya, teman-teman. Sampai berjumpa di next video.